Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firantilia Putri. Kali ini saya akan review ulas tentang platform freelancer yang bernama Upwork. Oke, langsung saja. Sebelumnya aku akan mengasih tahu dulu apa itu Upwork. Oke, jadi Upwork itu merupakan salah satu situs web pekerja lepas online terbesar. Oke, di bagian review pertama aku akan review soal template-nya. Dan di sini template-nya adalah tetap terdepan pada pasar yang berkembang cepat. Jadi template yang ada di Upwork ini tuh semuanya baru-baru dan selalu diupdate terus untuk mendapatkan sebuah fasilitas yang baik. Template ini belum ada red, ya, emang gak ada red karena itu adalah desainnya kan, desain dari Upworknya sendiri. Jadi gak ada rednya. Jadi yang kedua ada fitur. Di fitur ini semuanya tidak dikunci, jadi semuanya tuh gratis, semuanya bisa memakai secara cuma-cuma. Jadi gak perlu tuh ada yang dikunci fitur yang satunya dengan fitur yang lain dikunci, tuh gak ada. Karena di sini Upwork tidak membatasi apa yang kita mau gitu. Tapi di sini rate untuk fiturnya adalah 3. Wow. Oke, jadi selanjutnya adalah kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna ini maksudnya kayak aplikasinya tuh di-upgrade terus biar lebih baru, biar lebih update, biar sesuatu yang ada dalamnya tuh semuanya baru dan bagus gitu. Kayak di aplikasi game atau aplikasi edit-edit foto, itu kan mereka selalu update biar tampilannya baru, biar tampilannya lebih unik, lebih bagus, lebih cemerlang gitu. Dan ini tuh sama kayak di Upwork. Mereka tuh benar-benar upgrade semua yang ada dalamnya untuk kemudahan penggunanya. Dan di tim Upwork-nya ini mereka selalu update tatap muka situsnya setiap 3 sampai 4 kali dalam sebulan. Dan rate-nya itu adalah 3. Padahal di update terus tapi rate-nya tetap 3 loh, di bawah 5 ya kan. Untuk dukungan apa aja yang ada di dalam Upwork ini, setelah tadi kayak ada fitur-fitur, kemudahan pengguna, sekarang kita tahu nih apa aja yang ada di dalam situs Upwork ini. Nah, dari yang aku baca, mereka tuh punya live chat 24/7, sistem tiket dukungan, fake komprehensif, dukungan saluran telepon, dan panggilan telepon langsung. Oke, untuk panggilan telepon langsung ini di dalam kurung sebagai mungkin mahal harganya gitu. Oke, untuk harga, nah, aku di sini menemukan sebuah rate yang luar biasa di bawah banget dari yang kita tadi bacain, yang tadi kita review. Ini untuk rate harga itu cuma 2 bintang. Wow. Dan untuk penggunaan kebutuhannya nanti aku akan kasih tahu struk-struk dari Upwork gitu. Nah, terakhir, kesimpulan dari Upwork ini. Menurut aku situs web ini tuh intuitif dan sepenuhnya gratis serta menonjol di antara platform lainnya yang mengenakan biaya ekstra untuk setiap tindakan yang dilakukan. Ya, pembuatnya adalah Lucas Turner. Lucas Turner adalah seorang pengembang yang serba bisa. Dia melayani sebagian-bagian penting dan penciptaan berbagai startup, mulai dari pembuktikan konsep sampai memperoleh posisi pemimpin pasar. Dan benar, di sini tuh rate-nya 3. Oke, sekian itu aja review dari aku tentang situs platform freelancer Upwork. Oke, sekian. Terima kasih dari Firantilia Putri. Selamat tinggal.